بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan keniscayaan atau kepastian adanya hari kebangkitan. Dan kita akan pelajari apakah bukti yang boleh dikaji, difahami, bukti yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar menyuruh kita meyakini adanya kehidupan selepas kematian, tetapi Allah juga memberikan kepada kita bukti-bukti yang membenarkan perkara tersebut. Minggu lepas, kalau tidak salah, ayat terakhir yang kita pelajari sama berkaitan dengan kepastian adanya hari kebangkitan adalah surah Al-Hajj ayat 8. Dalam nota itu ada Al-Hajj ayat 8 yang berbunyi wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atu man fil qubur. Ini telah kita kaji bersama pada siri yang lepas. Di dalam ayat itu, seperti mana yang kita telah maklumi sama, ada beberapa kalimat penguat ataupun taukid.
Contohnya Al-Had 8 ayat 7 ini dimulakan dengan anna sesungguhnya. Nah, itu yang menunjukkan taukid. Kemudian kalimah atiyatun isim fa'il. Bukan fi'il tapi isim. Di mana isim ini bermakna tubut. Ia tetap. Menunjukkan suatu yang pasti juga. Ketiga disiatakan disebut pula la roiba fiha. Tiada keraguan sedikit pun. Wah, Masya Allah. Dah tiga dah penguatnya. Lalu bila bermulanya hari kiamat yang besar macam ni, bila mula dia? Bermula daripada wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semula orang yang ada di alam kubur. So kebangkitan seluruh makhluk daripada alam barzah dengan serentak. Itulah hari kiamat. Kiamat mana berdiri. Saat maknanya masa atau ketika atau waktu di mana manusia sama ada dahulu atau yang sekarang, yang mati ribuan tahun dahulu atau yang baru mati terakhir, dibangunkan serentak, dihimpunkan semuanya di tempat yang sama bagi mempertanggungjawabkan amal mereka masing-masing. Betulkah hari kebangkitan itu akan berlaku? Itu soalnya. Saya katakan tadi, Allah bukan sekadar menyuruh kita meyakininya. Tapi Allah tunjukkan buktinya. Tanda-tanda bukti bahawa perkara itu benar adanya. Untuk memudahkan kita meyakini kebenarannya. Ini yang kita nak pelajari. Hanya sebelum itu, saya ingin sampaikan pada jam kematian itu maknanya bila orang tiba masanya berpindah dalam dunia ke alam barzah, kita ambil kematian. Sebenarnya mati yang dialami oleh manusia itu secara mendadak, tiba-tiba, mengejut. Ya, mungkin karena heart attack ke, karena aksiden jalan raya ke, atau mungkin karena kematian yang biasa terjadi. Ya, karena faktor proses penuaan, faktor kesehatan, atau apa sajalah. Yang semuanya pasti akan mengalami sakaratul maut ketika nyawa dan jiwa memisahkan dirinya daripada jasad yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Itu kematian. Kematian itu sebenarnya bukan akhir segala-galanya. Bukan. Kematian bukan kebinasaan. Bukan. Kematian bukan kehancuran diri seseorang. Bukan. Kematian bukan akhir segala. Kematian menurut agama Islam bukanlah kemusnahan. Bukanlah kehancuran untuk selama-lamanya. Seperti mana dipercayai oleh pahaman-pahaman yang sesat. Tapi hakikat kematian sebenarnya hanyalah perpindahan kehidupan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya ulangi.
Kematian bukan kebinasaan, bukan kehancuran, bukan berakhirnya segala-galanya. Kematian hakikatnya hanya perpindahan kehidupan manusia daripada satu tempat, satu alam ke alam yang lain, yang lebih tinggi. Itu hakikatnya. Di sini kita hidup. Di alam kubur pun manusia ini hidup. Hanya tempat kita hidup berbeza. Nah, berpindahan tempat kehidupan itulah yang kita pahami sebagai kematian. Sekarang kita hidup di sini dengan segala sifat-sifatnya. Perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu bergerak. Buat itu, buat ini. Bila kita mati, kita hidup juga tapi tidak di sini. Di alam barzah. Dan sifat kehidupan kita di sana pun tidak seperti yang di sini. Kalau di sini kita hidup perlu oksigen, di alam barzah tidak. Kalau di sini hidup kita belum bekerja bagi sesuap nasi, di alam barzah tidak. Bila kita hidup di sini, katalah sakit hari ini, besok boleh bertukar menjadi sehat. Susah hari ini, minggu depan tukar jadi senang. Senang bulan ini, boleh jadi bertukar menjadi susah bulan depan. Di dunia berubah macam itu. Kehidupan di alam barzah, sama ada susah terus, mula daripada masuk alam barzah hingga ke akhirat, atau senang terus. Orang-orang mukmin, bahkan orang mati syahid dinyatakan oleh Al-Quran, jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu orang yang mati. Bahkan mereka ini orang yang hidup di situ mereka dan diberi rezeki. Tengok. Mereka hidup dan dapat rezeki. Walaupun rezeki yang Allah berikan kepada mereka di alam barzah, tentulah tak sama dengan rezeki Allah berikan kepada mereka semasa hidup di dunia. Senang lenang mereka. Sementara yang kafir, apakah mati di sana? Tidak. Disiksa. Fir'aun dan pengikutnya disebut dalam Al-Quran, pagi petang mereka disiksa. Satu di antara sihirnya, dia ini diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di akhirat. Neraka diperlihatkan siang, malam, pagi, petang. Tersiksa. Jiwanya tersiksa. Fizikanya pun tersiksa. Kan di kubur ada siksa. Di kubur ada siksa jasmani. Ada siksa rohani. Jadi kematian bukan akhir segala kehidupan, bukan. Hanya berpindah tempat untuk kita hidup. Sekarang kita hidup di sini, dalam dunia dengan sifatnya sebegini. Bila kita dikatakan mati, kita berpindah tempat untuk kita hidup. Yang tentu tempat itu berbeza, sifat kehidupannya pun berbeza. Bahkan, perbezaan kehidupan kita di sini dengan kehidupan manusia di alam barzah ada perbezaan yang sangat ketara. Perbezaan itu ialah kehidupan manusia di sini akan berakhir. Akan berakhir. Bila dah masuk alam barzah, berakhir. Mengalami kehidupan yang beza sama sekali. Kesenangan berakhir, kesusahan berakhir, sekali berakhir. Tetapi kehidupan di alam barzah tidak berakhir. Justru kehidupan di alam barzah itulah permulaan kehidupan yang sebenar. Saya ulangi.
dia kehidupan di dunia ini akan berakhir dikatakan dengan kematian, kehidupan di alam barzah justru awal kehidupan yang sebenar. Bahasa mudah, bila orang sudah berpindah alam untuk hidup dari alam dunia ke alam barzah, begitu masuk alam barzah, dia telah memulakan kehidupannya yang sebenar-benarnya. Yang Quran kata hayawan, kehidupan yang sebenar. Bila dia bahagia, bahagia yang sebenar-benar tidak akan bertukar menjadi susah. Bila ia tersiksa, tersiksa yang sebenar-benarnya tidak akan berubah menjadi senang. Bila masuk alam barzah kepada dimuliakan, dimuliakan dengan kemuliaan yang sebenar-benarnya mulia dan tidak akan dihinakan. Itu kematian. Kematian. Tetapi tidaklah kekal di situ. Suatu saat bila tiba masanya, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 7, akan dipindahkan ke alam yang lebih tinggi. Jadi akhirnya kita ini berpindah-pindah tempat saja. Daripada hidup di sini, kemudian pindah ke kehidupan kita ke alam barzah, yang alamnya lebih tinggi daripada alam dunia. Kemudian dipindahkan ke alam akhirat, hidup di alam akhirat, yang disitulah benar-benar alam yang sempurna. Bukan sekadar alamnya yang sempurna, keadaan manusia pun sempurna di akhirat. Sama sempurna dalam kebahagiaannya atau sempurna dalam kesengsaraannya. Saya ulangi. Dengan dibangkitkannya manusia di akhirat, alam akhirat jadi alam yang paling sempurna. Alam dunia tak sempurna. Bukan alamnya yang paling sempurna, manusia, kehidupan manusia akhirat pun sempurna. Sempurna dalam arti kata, jika mereka bahagia, akan mendapat kebahagiaan yang sempurna. Bila mereka menderita dan sengsara, mereka pun akan mengalami kesengsaraan yang sempurna. Tidak ada kematian lagi, karena kematian sudah dimatikan. Itu hakikatnya perjalanan kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu, Khalifah Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini cicitlah kepada Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, kamu semua dicipta untuk kehidupan yang lebih abadi. Kamu sebenarnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata Umar bin Abdul Aziz. Kamu dicipta oleh Allah ini sebenarnya untuk kehidupan yang abadi. Maknanya bukan untuk kehidupan yang di sini. Sebab itu letakkan tujuan hidup kamu bukan untuk yang di sini, tapi tujuan hidup kamu untuk kehidupan yang abadi. Karena kamu memang dipersiapkan untuk kehidupan yang abadi. Kamu ditempatkan, dihentikan di sini. Wah, di sini bukan tempat tujuan hidup kami yang sebenar, kata Umar bin Aziz. Yakni tujuannya supaya kamu mencari bekalan sebanyak-banyaknya. Disinilah dan sekaranglah tempat untuk kamu mempersiapkan diri bagi menghadapi menuju kehidupan yang sebenar-benarnya dan bersifat abadi.
itu ucapan Ibnu Aziz yang saya kutip dari dalam kitab Hilyatul Aulia. Boleh lihat di sana. Ibnu At-Tahiyah. Penyair terkenal juga pernah berkata, bukanlah kematian itu kecuali sebuah perjalanan. Dari tempat musnah ke tempat yang abadi selama-lamanya. Allahu Akbar. Kematian bukanlah tidak lebih daripada sebuah perjalanan. Perjalanan daripada tempat musnah. Tempat yang berubah-ubah jadi alam dunia. Menuju kepada tempat yang abadi selama-lamanya. Yang sekalian. Betulkah ada kehidupan selepas kematian yang diceritakan tadi? Jawabannya, ya. Adakah kita wajib meyakininya? Ya. Allah mewajibkan kita meyakininya. Mengkufurinya adalah kufur. Tidak mempercayainya adalah kufur. Tapi kan susah hendak meyakinkan diri kita meyakini sesuatu yang belum berlaku. Iya kalau iya, kalau tidak. So macam mana supaya kita punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang akan berlaku ya Allah ceritakan itu sesuatu yang benar adanya. Kalau meyakini perbuatan pelajaran yang telah berlaku itu relatif mudah karena ada buktinya. Di sini 10 tahun yang lepas berlaku bencana. Di tempat ini 20 tahun yang lalu berlaku tsunami, hancur nak. Tak percayalah kalau tak percaya tengok buktinya. Ni tengok, ada kapal mendarat di daratan ni tengok. Tengok ni, kesan-kesan tsunami. Senang karena ada kesan-kesan sejarahnya. Nak meyakini berlakunya peristiwa yang dah berlaku itu relatif lebih mudah kerana ada bukti-buktinya. Untuk memudahkan kita meyakini kebenarannya. Tapi nak meyakini peristiwa yang akan berlaku tidak mudah. Tidak mudah. Sedangkan hukumnya wajib meyakininya. Nah, Allah Subhanahu wa taala saya katakan lagi sekali dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya Allah berikan bukti yang nyata, yang terang, yang boleh dilihat di mata, didengar oleh telinga bahawa kehidupan selepas kematian itu benar adanya. Apa bukti-bukti tersebut? Mari kita lihat. Tengok notanya. Perumpamaan hari kebangkitan. Sekaligus Allah nak tunjukkan inilah bukti bahwa kehidupan selepas kematian hari kebangkitan itu benar adanya. Ya. Saya bacakan. Seorang cendekiawan Muslim namanya Mahir Ahmad As-Sufi pernah berkata di dalam kitabnya Al-Ba'tu wa Nushur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran sekaligus menjadi bukti bagaimana perumpamaan hari kebangkitan itu sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Mahir Ahmad As-Sufi berkata kitabnya Al-Ba'su wa Nushur Allah telah memberikan kita gambaran perumpamaan sekaligus bukti
bahwa kehidupan setelah mati itu benar adanya. Perumpamaan yang pertama diambil daripada kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Sejumlah orang pemuda melarikan diri daripada kampung halamannya semata-mata karena hendak menyelamatkan akidahnya, karena mereka akan diancam bunuh oleh raja penguasa pada zamannya. Disebabkan anak-anak muda ini punya keyakinan yang berbeza dengan keyakinan raja dan kaumnya. Lari meninggal kampung, tapi untuk sementara sambil membuat rancangan berikutnya. Apa yang nak dilakukan? Untuk sementara rehat di dalam gua. Niat dalam masuk gua itu hanya untuk sementara. Sebab dia tidak tahu nak pergi ke mana, rancangan apa berikutnya, tak tahu. Ya rehatlah dalam gua dahulu untuk sementara sambillah merancang apa yang nak dilakukan esok, minggu depan dan seterusnya. Subhanallah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk gua dengan niat hanya untuk sementara merancang rancangan berikutnya. Allah tidurkan mereka di dalam gua selama 3 abad lebih. 309 tahun. Lama tu, 3 abad tu. Kemudian Allah kejutkan, bangunkan. Tidur 3 abad lebih, tak jaga, tak makan, tak minum. Allahu Akbar. Begitu jaga, ia merasakan ia hanya setengah hari. Haha, ini macam mana ni? Tapi kalaulah mereka kata kita tidur sini hanya sehari atau setengah hari, nampaknya tak mungkin. Sebab kanan kiri gua sudah berubah. Takkan persekitaran gua berubah begitu drastis hanya dalam jangka masa sehari. Tapi rasanya tak mungkinlah kalau sehari. Tapi memang betul kita hanya rasa setengah hari lah. Masya Allah. Baik, kita baca ayatnya. Al-Kahfi mula ayat 9 hingga 12. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqimi kanu ayatina ajaba. Ambahkan adakah hasibta engkau menyangka, engkau mengira, wahai Muhammad, anna ashabal kahfi, bahwasanya penghuni-penghuni gua itu, warraqim dan raqim, kanu min ayatina ajaba, adalah mereka itu sebagian daripada tanda-tanda kami yang menakjubkan engkau, yang menghirankan engkau. Bahasa mudah, Muhammad, apa kamu fikir Ashabul Kahfi yang aku tidurkan 3 abad lebih dan Ar-Rakim, Rakim ini satu di antara maknanya ya Mas kan ya. Rakmun itu tulisan, rakam. Tulisan, rakmun itu otak, rakmun itu angka. Rakim itu rekaman. Jadi kisah mereka atau pernah nama-nama mereka setelah mereka di apa temu dibangkitkan Allah kemudian dimatikan lalu dikubur di situ, nama-nama mereka itu ditulis, diukir di atas batu.
Jadi ada rokim, ada yang menerjemahkan, yakni batu bertulis, bersurat. Bukan Ashabul Kahfi yang menulis. Yang menulis yakni orang atau penguasa yang hidup, yang puasa pada zaman Ashabul Kahfi diwafatkan semula. Muhammad, apa engkau pikir? Sejumlah pemuda yang aku tidurkan selama 3 abad lebih kena aku bangun itu, tanda-tanda kami yang menakjubkan engkau? Tentulah kita kata, ya ya Allah, itu betul-betul ajaib. Kita akan kata, betul ya Allah, itu sungguh ajaban. Tapi apakah itu sahaja? Itu baru tidur 3 abad lebih. Kemudian aku bangkitkan, kamu fikir itu ajaib. Nak kata mustahil, tak mungkin, karena ia berlaku. Iya ya. Nak kata mustahil, tak boleh, karena benda itu dah berlaku. Iyalah. Tapi nak kata masuk akal, macam mana tidur 3 abad, tak makan, tak minum, tak rusak pula dia punya tubuh badannya, sarafnya elok, apa ni, macam mana ni? Akal susah nak faham. Tapi tak nak mempercayai, tak mungkin kerana benda itu berlaku. Jadi ajaib lah. Ya, ajaib. Apa maksudnya ayat ini? Seakan Allah kata, wahai Muhammad, wahai manusia, kalau kamu melihat Ashabul Kahfi yang aku tidurkan 300 tahun lebih, kalau nak kamu makan, kamu rasa pelik. Baru 300 tahun, aku kan kamu rasa pelik. Kamu tak percaya, tidak mungkin karena benda itu berlaku. Ya, ya, ya. Tapi kamu nak dapat memahaminya pun tidak mungkin. Akal pasti bingung. Jangankan manusia, aku tidurkan 300 tahun lebih. Kemudian aku bangkitkan. Orang yang aku matikan ribuan tahun. Mungkin 1 juta tahun. Bukan hidup, mati. Lalu aku hidupkan semula. Seakan-akan Allah kata begitulah. Kalaulah baru 300 tahun aku orang, ada orang aku tinggal bagian itu pun kamu rasa pelik. Ada yang lebih pelik. Tapi kamu mesti percaya. Nanti aku matikan kamu semua. Aku simpan di alam barzah. Bukan ribuan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Wallahu a'lam, Allah tak beritahu kita berapa lama kita menunggu di alam barzah. Kau nak aku bangkitkan. Apa macam? Baru aku tidur 300 tahun, kamu dah rasa pelik. Tapi kamu tak mungkin menafikan, karena benda itu berlaku. Tapi nak memahami, susah. Ya, tak apalah. Yang penting kamu kena yakin. Karena perbuatanku ini, seakan akal itu, memang tidak mungkin akal kamu dapat memahaminya. Tetapi iman kamu tidak mungkin dapat menafikannya. Paham ya? Peristiwa-peristiwa ini, termasuk perihari kebangkitan ini, akal kamu memang tidak mungkin dapat memahaminya. Karena aku tidak beri kamu kemampuan untuk memahaminya. Tetapi iman kamu tidak mungkin menafikannya. Sekarang, mana yang kamu lebih percayai? Kamu akan ikut akal kamu yang tak dapat memahaminya, sehingga kamu mencoba menafikannya, ataupun kamu ikuti iman kamu yang tak mampu menafikannya? Apa kata Allah? It awal fityatu ilal kahfi. Ketika sejumlah pemuda awayakwi. Awayakwi itu mencari perlindungan. Mencari tempat pelindung. Ilal kahfi ke gua. Masuk gua. Tujuan itu tadi untuk sementara.
Lalu mereka berdoa. Faqalu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina. Berikanlah oleh Engkau kepada kami. Min ladunka, dari sisi Engkau. Rahmatan, akan kasih sayang. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu. Wahayyi' lana, dan mudahkanlah ya Allah bagi kami. Min amrina, dari segala urusan kami ini. Rasyadah. Yakni kemudahan, petunjuk. Limpahkan pada kami rahmat-Mu ya Allah. Karena hanya dengan rahmat Allah saja, sesuatu yang mustahil menurut akal, tidak mustahil akan berlaku. Ya Allah, kami ini hanya sejumlah pemuda, tak sampai 10 pun. Pendapat kuat hanya 7. Kami dikejar-kejar oleh raja dan tenteranya yang sangat kuat. Nak ditangkap dan dibunuh. Kami tak mampu nak melawan, ya Allah. Kami nak lari, kami belum tahu tempat mana kami nak tuju. Bagaimana nasib kami, minggu depan kami tak tahu. Untuk sementara kami masuk di sini, ya Allah, keselamatan kami memang macam mana. Kami tak mampu melawan mereka, bekalan pun tak banyak. Menurut akal, memang tak mungkinlah selamat, susah. Kemudian nipis sekali selamat, mampu bertahan hidup dalam gua. Tapi ya Allah, limpahkan rahmat-Mu. Mereka cukup yakin. Bila Allah limpahkan rahmat kasih sayang, bila Allah sudah menunjukkan, Ana Ar-Rahman, Ana Ar-Rahim, tidak ada sesuatu yang tak mungkin terjadi, walaupun akal menganggap itu mustahil. Apa yang boleh dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan dirinya dari mati terbakar karena dibakar oleh Namrus? Tidak ada. Apa usaha Nabi Ibrahim? Tanya pada ahli akal, apa cara, bagaimana yang boleh dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan dirinya daripada mati terbakar? Tidak ada. Tapi ingat, Nabi Ibrahim yakin dia punya Allah. Allah yang punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Mutakabir. Segala-galanya. Sudah, serahkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sesuatu yang mustahil menurut hukum akal berlaku menimpa Ibrahim. Selamat, jangankan badannya reput, terbakar, hangus, api. Bajunya pun tak koyak. Itulah rahmat. So, itu yang diminta. Atina milladuka rahmah. Wahayi lana min amrina rasada. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Sediakan dan limpahkanlah pada urusan kami di petunjuk. Kami tak tahu ya Allah, hamba ini buntu ya Allah fikirannya. Apa yang patut kami lakukan ya Allah? Lepas ini kemana, lepas itu kemana? Lepas... Ada dua kan yang diminta. Satu, minta limpahan rahmat. Kedua, minta petunjuk pada Allah agar mereka dapat menemukan jalan keluar dari masalahnya. Dua kan? Subhanallah, Allah kabulkan yang pertama. Seakan-akan Allah berfirman kepada Ashab Kahfi wa Kahfi, kamu minta pada aku dua kan? Iya ya Allah. Pertama, kamu minta limpahan rahmatku. Benar ya Allah. Yang kedua, kamu minta pada aku supaya aku tunjukkan kamu, bimbing kamu jalan keluar di masa ini. Iya ya Allah. Tak apalah. Aku kabulkan yang pertama. Aku akan limpahkan rahmat kepadamu. Dan dengan sebab limpahan rahmat ini, nanti masalah kamu akan selesai. Tengok. Allah memberikan masalah.
apa rahmat Allah limpah pada orang itu? Kan orang ini bingung. Tak tahu macam mana. Apa yang dibuat? Takut, sedih, macam-macam. Kamu minta rahmatku ya? Iya. Ya benar ya. Aku minta rahmat. Sudah. Aku akan hilangkan apa yang kamu khawatirkan. Kekhawatiran tidak ada. Kalau kamu takut keselamatan kamu, aku jamin keselamatan kamu. Kamu takut itu, tak ada. Bagaimana cara Allah? Apa rahmat Allah aku limpah pada orang itu? Tidur. Ditidurkan 3 abad lebih. Sudah, itu saja. Itulah rahmat yang paling besar sekali. Dijaga kesehatannya walaupun tak makan, tak minum. Dijaga keselamatan jasadnya sehingga selama 300 tahun tak ada ular masuk patuk dia ke, kalau jengking sengat dia ke. Bayangkan. Tak ada selama 300 tahun tak ada orang pergi gua situ. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah. Khawatir nanti akan diketahui dan ditangkap, dibunuh. Tidak. 300 tahun tidur ya. Tak fikir apa-apa. Raja yang berkuasa yang akan membunuhnya tentu sudah mati. Sudah bertukar dinasti. Sudah berapa keturunan. Ashab Kahfi masih tidur lena. Tidur lena. Sehingga mereka pun tak tahu apa yang terjadi. Orang tidur, apa yang berlaku? Kesehatan mereka dijaga sendiri oleh Allah. Dalam ayat surah Kahfi dia akan, wa nuqallibu dhata yamin, dhata simar. Kami balik-balikkan mereka sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, mana position tidur sentiasa diubah-ubah. Itu menurut sunatullah bagi memastikan kesehatan tubuh badannya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tutup atas telinga-telinga pendengaran mereka di dalam gua. Sinina adada. Beberapa tahun bilangannya. 309 tahun. Kami tutup telinganya. Ya sekalian. Haskaful kami tidurkan. Kenapa Allah kata kami tutup telinga? Kenapa tak tutup matanya? Nah, ini dia. Ada rahsia dia. Orang boleh nyenyak tidur bila telinganya oleh Allah ditutup, maknanya pendengaran kepada mendengar ini ditutup. Mata tutup, tapi dia dengar masih ada suara bising. Tak boleh tidur sama sekali. Iya. Banyak orang mata tertutup. Tapi dia tak tidur. Macam nak tidur. Bising. Sebenarnya ada orang yang mata masih nampak terbuka, tapi tidur lelap. Deria manusia. Deria. Okeylah, mata khasnya. Ini kan mata dengan telinga. Mata ini ada masa kerjanya, ada masa rehatnya. Bila ada cahaya, mata berfungsilah. Bekerja. Bila gelap, mata pencin. Rehat. Iya. Tidur lagi lah rehat. Pendengaran tak pernah rehat. Mau terang ke, mau gelap ke, mau jaga ke, mau tidur, telinga pendengaran itu tidak pernah rehat. Sebab itu walaupun gelap gulita kita masih boleh mendengar suara. Masa tidur pun kita masih boleh mendengar. Pendengaran kita masih berfungsi. Hanya saja oleh Allah dikecilkan, direndahkan dia punya volume tu. Volume tu direndahkan, dikecilkan. Sebab itu nak kejutkan orang yang sedang tidur, jangan lambai-lambai tangan depan matanya. Tak akan bangun. Tak akan bangun. Nak lambaikan orang tidur mati, bakar mercun sebelahnya.
terkejut bangunlah dia. Telinganya masih berfungsi, hanya dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabullah ini dia pendengaran, bukan hanya dikecilkan volumenya, tutup habis. Bayangkan. Sehingga boleh tidur selama 3 abad lebih. Dan ini rahmat Allah. Karena dengan tidur dia kekhawatiran tak ada, bingung apa nak dia akan dilakukan selepas itu tak ada, macam mana makan makanan bila habis, macam nak cari bila air dah habis, macam mana nak cari, dah tak ada lagi dah rahmat. Selepas 309 tahun, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbain. Tuma kemudian ba'athnahum, kami bangkitkan mereka selepas 3 abad lebih. Lina'lama, supaya karena kami nak mengetahui, supaya nyata dari kami. Ayul hisbain, yang mana satu daripada dua kumpulan. Ahsa bima labitu amada, yang lebih tepat kiraannya berapa lama mereka berada di gua tersebut. Karena begitu bangun, paling tidak ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, daripada 7 orang tu, tak, kita tidur satu hari ya, tengah hari lah. Yang lain, rasa memang setengah hari, tapi tak mungkin. Tengok kanan kiri sudah berubah. Tak mungkin perubahan yang begitu ketara hanya berlaku selama setengah hari. Kedua-duanya tak betul. Yang kata satu bulan tak betul, yang setengah hari pun tak betul. Apa kaitan dengan hari kebangkitan? Jemaah sekalian. Selepas 300 tahun lebih, Ashabul Kahfi tidur. Raja yang zalim, yang mencarinya, mencari mereka, hendak dibunuh karena punya keyakinan yang lain daripada kaumnya, sudah mati. Tentulah raja itu sudah mati, dah silih berganti, tak tahulah berapa generasi. Ringkas kata, raja yang zalim waktu itu, Razim, ketika Ashabul Kahfi masuk dalam gua, sudah mati. Raja itu dah hancur. Ketika Ashabul Kahfi dibangunkan oleh daripada tidur, penguasanya sudah berbeza sama sekali. Bukan raja dahulu. Ini penguasa yang baru. Dan penguasa yang baru ini, penguasa yang baik. Yang baik. Dia mempercayai adanya hari kebangkitan. Ya, mukmin lah. Tapi mereka berbeza pendapat. Raja penguasa pada masa Ashabul Kahfi dibangkitkan dan rakyatnya ini, paling tidak ada dua pendapat tentang hari kebangkitan. Semuanya percaya, kebanyakannya percaya. Tapi pendapat, adakah nanti kita bangkitkan ini dengan roh kita sahajakah? Tanpa jasad, karena jasad sudah hancur jadi tanah. Atau nanti kita dibangkitkan jasad dan ruh sekali. Ada yang boleh memberi jawaban. Tiba-tiba Ashabul Kahfi bangkit daripada tidur waktu itu. Dan kisah mereka diketahui, baca saja dalam surah Kahfi ya. Sorry. Kisah mereka diketahui oleh ramai orang. Setelah salah seorang mereka disuruh oleh kawan-kawannya pergi ke pasar membeli makanan karena perut terasa lapar, membawa koin yang sudah tidak laku pada masa itu, sehingga mereka yakin
Mereka hidup pada zaman ketika mereka tidur. Penjual makanan rasa pelik. Ini orang pelik, pakaiannya pelik. Kami tak macam ketakutan. Duit yang dipakai untuk berbelanja. Ini duit dah tak laku, ini dah beratusan tahun. Ringkas kata, kisah mereka terdah. Ini maknanya, kalau tengok koin dia ini koin pada zaman zalim dahulu yang pernah mengejar-ngejar orang pemuda. Jangan-jangan ini pemuda yang dikejar-kejar. Akhirnya dapat dipastikan. Betullah, inilah pemuda-pemuda yang hilang sekian tahun, tak diketahui kejar. Tiba-tiba muncul. Hidup semula. Gara-gara koin. Warik. Dalam bahasa Qur'annya. Yang mereka bawa. Ini rancangan Allah. Ini rancangan Allah. Kerana masalah mereka telah selesai, mereka sudah hidup pada zaman yang zaman penguasa dah mukmin. Selesailah. Lalu Allah matikan mereka seperti biasa, masuk ke alam barzakh, ke alam abadi. Sementara yang hidup, yang asalnya berbala, orang mati nanti bila dibangkit, jasadnya nyawanya sahaja tanpa jasad ke, atau nyawa dengan jasad sekali. Mereka sudah tidak ada lagi perbezaan pendapat. Kita sekarang yakin, karena bukti telah dipampangkan oleh depan kita. Rupanya nanti kita bila dibangkitkan dengan jasad sekali. Ini buktinya. Kisah klasik yang hanya menjadi sejarah bualan kita. Allah tunjukkan depan mata kita sekarang. Anak-anak muda yang dikejar-kejar raja yang zalim. Lalu tidur tah di mana tempatnya. Tak ada orang tahu. Tapi Allah pula yang memberitahu kita. Ini pelaku sejarahnya. Pemuda itu datang ke bandar. Tak ada yang tahu selama ini di mana anak muda ini. Bagaimana kisahnya? Tak ada yang tahu. 3 abad lebih rahsia. Siapa yang menceritakan kepada generasi selepas 3 abad berlalu? Allah sendiri. Bagaimana cara Allah menceritakan? Bangkitkan, dihidupkan semula anak muda ini. Dan benar mati. Ini bukti pertama. Situ Allah kata di ayat di awal ayat 9 tadi. Apa kamu fikir kebangkitan Ashabul Kahfi daripada tidur selama 3 abad itu sesuatu yang ajaib? Kita kata, iya ya Allah, ajaib. Tapi apakah kamu menafikan kebenarannya? Tidak ya Allah, kami tidak menafikan kebenarannya. Karena kami nampak depan mata. Memang hidup semula. Tapi kami rasa pelik karena akal kami tak mampu. Macam mana uang? Tidur 300 tahun lebih tak rusak. Nah, akal kata ajaib. Karena akal tak mampu memahaminya. Tapi hati tidak mampu, iman tidak mampu menafikan kebenarannya. Lalu, seakan-akan Allah kata, kalaulah baru aku tidurkan 300 tahun lalu bangun, itu pun kamu kata ajaib. Semua kamu nanti. Kami akan hidup kamu sampai kamu mati ribuan jutaan tahun. Inilah contoh. Inilah dalil. Akal mungkin susah nak memahami. Tapi hati atau iman tidak mungkin menafikannya karena berlaku depan mata. Ya, ini orang-orang yang hidup pada zaman Ashabul Kahfi dihidupkan ini. Kan jumpa Ashabul Kahfi, bagaimana orangnya, bagaimana kemudian kisahnya. Depan mata, itu sangat tarik. Bukti yang Allah tunjukkan ini boleh dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Ya, ini tentang kebangkitan orang yang telah dimatikan. Mungkin ada yang kata, nah itu kan bukan dimatikan, itu ditidurkan. Ashabul Kahfi bukan dimatikan. Itu ditidurkan. Jadi tak samalah antara mati dan tidur. Betul, mati bukan tidur, tidur bukan mati. Tetapi antara tidur dan mati ada persamaan.
Nah, kalau kita kata tidur itu bukan mati, mati itu bukan tidur, ada perbezaan? Ya, betul, ada perbezaan. Tetapi tidur dan mati, kematian, ada persamaannya. Yani Allah sendiri yang memberitahu kita. Apa persamaan orang mati dengan persamaan orang dengan orang tidur? Persamaan orang mati dan orang tidur. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Zumar. Lihat surah 39 Az-Zumar ayat 42. Nah, tadi saya kata, contoh perubahan yang Allah berikan ini kan orang tidur. Dibangkit semula. Lalu apa kaitannya dengan orang mati dihidupkan semula? Itu contoh orang tidur, bukan contoh orang mati. Jawaban saya, benar. Orang tidur dan orang mati itu benda yang berbeza. Tidur dan mati satu yang berbeza. Tapi menurut Allah, tidur dan mati itu ada persamaannya. Dari segi apa orang tidur dan orang mati itu ada persamaan? Lihat surah Az-Zumar ayat 42. Coba berarti betul-betul. Ikuti dengan betul-betul ya Mas, biar biar paham betul. Tak boleh salah faham. Tak boleh salah faham, tak boleh gagal faham. Tak boleh salah, tak boleh. Sebab ini penting. Sebab saya tadi, meyakini hari kiamat itu kewajipan. Tapi pastilah fikiran kita ingin bukti. Nah, kan begitu kan? Lalu bagaimana pasti ingin bukti? Apalagi orang yang belum percaya. Baik, dalam surah Az-Zumar ayat 42, di sini Allah memberitahu kita persamaan antara tidur dan mati. Ayatnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa, anfus. Hina mautiha semasa kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga jiwa yang belum mati. Yang tidak mati. Di dalam tidurnya. Ah, tengok. Allah lah yang tawaffa anfus semasa mati. Dan juga anfus semasa tidur. Ada persamaan di situ. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta. Lalu Allah menahan. Yumsik itu menahan. Imsak. Allah menahan jiwa yang qadha telah tetapkan 'alaiha atasnya al-maut kematian. Mana-mana jiwa yang Allah telah tetapkan kematiannya, tiba ajanya Allah terus tahan jiwa itu. Tak akan dilepaskan. Wa yursilul ukhra, dan Allah melepaskan jiwa yang lain, yakni yang belum matinya, yakni semasa tidur belum mati kan? Tidur belum mati. Jiwanya dilepaskan semula tapi tidak selama-lamanya, hanya ila ajalim musamma. Hingga tempoh yang Allah telah tetapkan. Ya, mungkin setahun lagi, dua tahun lagi, 10 tahun lagi. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya, pada semua itu sungguh menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jemaah sekalian, seperkara yang saya sampaikan, bila Allah berfirman liqaumi yatafakkarun, tafakur, makna benda itu boleh kita fikirkan.
Itulah. Akal atau pikiran kita, otak kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat memahaminya. Okey. Saya ulangi. Bila Allah kata tafakkur, 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 benda yang Allah sebut itu, fikiran kita mampu memahaminya. Mukmin ke, kafir ke, mampu. Tapi Allah kata, ya tadakkarun. Ini tak mampu ini. Kalau liqaumi ya tadakkarun, otak kena angkat tangan. Kena surrender. Jangan cuba-cuba otak kita menyibuk. Bila Allah berfirman, ya tadakkarun, serahkan masalah itu kepada hati. Kepada iman. Letakkan kepada afidah. Sini dah tak mampu lagi. Nah, tengok ayat ini. Masalah tidur dan masalah kematian, rupanya ada aspek, ada perkara yang berkaitan dengan tidur dan kematian yang otak manusia boleh memahaminya. Bukan sekadar mengimani, memahami dengan ini. Maknanya boleh jadi dikaji, menjadi objek kajian kita. Secara objektif. Dan mungkin berdasarkan empirik. Apa maksudnya? Tolong ya ikuti betul-betul ya. Karena begini ya Yasir. Orang tidur dan orang mati ada persamaan. Persamaannya kata Allah, kedua-duanya, sama ada orang tidur atau orang yang mati, kata Allah, jiwanya aku pegang. Anfus di sini jiwa, bukan nyawa ya. Walaupun ada pernah mengatakan, bila orang itu tidur, maka nyawanya keluar. Nyawa keluar, itulah nyawa boleh pergi umroh. Ama boleh pergi bercuti. Bercuti ke Port Dixon. Bercuti ke Las Vegas. Nyawanya pergi, jadi mimpilah. Badannya di atas katil. Bukan nyawa yang keluar. Cuman kalau nyawa keluar, mati. Kalau roh yang keluar, orang tu mati. Tangan tak boleh bergerak. Jantung tak akan berfungsi. Kalau nyawa keluar. Karena nyawa itu tenaga yang memberikan kita kehidupan. Yang menyebabkan mata kita melihat, tangan bergerak, jantung berfungsi. Itu adalah nyawa. Tak ada nyawa mati ya. Lagi pula Allah berfirman, ya tawafal anfus. Bukan ya tawafal arwah. Jadi saya mengikuti yang kedua ini. Jiwa orang tidur, jiwa orang mati, Allah pegang. Allah pegang. Artinya apa? Dipisahkan daripada jasadnya. Ingat. Jiwa orang tidur dengan jiwa orang mati, Allah pisahkan dari jasad. Sama-sama pisah. Hanya, bisanya, jiwa dipisahkan daripada jasad orang yang tidur bersifat sementara. Sehingga antara jasad orang yang tidur dengan jiwanya yang Allah pisahkan masih ada hubungan. Karena berpisah sementara. Itu apa yang dirasakan oleh jiwa, yang oleh jiwa ketika mimpi, serunuk, atau takut, badannya di atas katil pun berpeluh-peluh. Jadi mengigau dia. Nak panggil balik, senang. Jiwa yang bercuti di Arizona. Atau pergi di mana lah. Di Teluk Meksiko sana. Nak panggil balik, senang. Renjir-renjirlah muka orang tidur tu. Baliklah jiwa. Sekelip mata, puk, masuk balik. Sedor dia. Karena jiwa orang tidur dipisah oleh Allah sementara dan masih punya hubungan.
saling berhubungan. Bila jiwa katalah sedang mimpi yang menakutkan, jiwanya pun akan berpeluh-peluh sambil berteriak. Adapun jiwa orang mati ditahan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah pada jasadnya, bersifat kekal. Kekal. Sehingga antara jiwa dengan jasadnya sudah tidak ada hubungan lagi. Orang mati lalu kita tepuk-tepuk, tak akan hidup lagi lah. Jiwanya tak akan masuk lagi. Ini maksudnya. Adapun orang yang telah aku tekan kematian, jiwanya akan aku terus tahan. Sementara jiwa orang tidur yang belum tiba ajalnya, aku lepaskan balik. Jadi tidur itu, saudara kembar mati, bangun daripada tidur itu, saudara kembar hari kebangkitan daripada alam barzakh. Ada persamaan. Walaupun ada perbezaan. Bezanya sama-sama jiwa itu ditahan oleh Allah. Ima jiwa orang yang tidur atau jiwa orang yang mati. Perbezaannya, ya, persamaannya itu perbezaannya. Yang tidur, orang itu jiwa ditahan sementara hingga masih ada hubungan antara jiwa dan jasad. Sementara jiwa orang yang mati terus dipegang dan tidak akan dilepaskan. Sehingga jiwa, jasad maksud saya, tunggulah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa membusuk, busuk, 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 jadi ulat. Maklum, jiwa dan rohnya sudah pisah sama sekali. Sementara orang tidur, jiwanya ditahan oleh Allah. Bukan dipisahkan kekal, nyawanya masih ada. Sebab itu walaupun tidur 309 tahun, tak reput. Tidak jadi ulat. Kenapa? Rohnya masih ada. Jiwanya pun masih boleh berhubung dengan jasadnya. Berlalu 300 tahun, tidak membusuk. Tapi coba kalau jiwa dan roh diambil, dipisahkan daripada jiwa. Tak perlu menunggu 1 tahun. Mungkin baru 1 minggu di bio pun sudah mulai penuh dengan ulat. Jadi ada persamaan antara tidur dan mati. Dan itu semakin jelas bagi kita. Kalau kita lihat, kita kaji bacaan doa yang Nabi baca sebelum tidur. Allahu Akbar. Macam-macam yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Saya tidak perlu nyampaikan di sini, tapi jangan boleh lihat sendiri dalam buku-buku doa. Bacaan doa yang dibaca, doa yang dibaca sebelum tidur. Nabi betul-betul seakan-akan Nabi tidak akan bangun lagi besok harinya. Seakan-akan Nabi tidak akan terjaga dari tidurnya. Rela untuk terus jumpa Allah. Betul berserah. Dan itulah sehingga timbul istilah tidur itu saudara kembar kematian. Bahkan satu di antara doanya lah Bismikallahumma ahya wa bika amut atau Allahumma bika ahya wa amut. Bangun tidur apa dibaca oleh Nabi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah. Tuhan yang telah menghidupkan kami, selepas dia mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Itu macam doa bangkit daripada alam kubur aja. Kan doa itu sepertinya patut untuk kita baca, kita bangkit daripada kubur ke alam, daripada alam barzakh. Kan isinya, yang menghidupkan kami selepas mati kami. Wahai kita belum pun mati, baru tidur. Kenapa Nabi ajar kita yang hidupkan kami selama mati kami? Ini yang perlu kita pahami dengan betul-betul. Ya? Jadi benar contoh Ashabul Kahfi, contoh orang tidur,
bukan contoh orang mati, tapi apa kaitannya dengan hari kebangkitan? Sungguh pun tidur dan mati itu benda yang berbeza, tapi ada persamaannya. Ada persamaannya. Persamaannya dan perbezaannya dijelaskan tadi dalam surah Az-Zumar. Nah, dalam surah Az-Zumar, ayat ke-42 yang kita baca dan kita jelaskan tadi. Kita jelas tadi. Itu bukti yang tidak boleh diingkari sama sekali. Saya ulangi, berdasarkan surah Al-Kahfi tadi, Allah mulakan pembukaannya dengan, adakah kamu fikir benda yang ajaib, yang aneh, membuat kamu heran tentang perilaku Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun lebih itu? Benar ya Allah, memang pelik, ajaib. Tapi apakah kamu ingin mengingkari kuasa kami menghidupkan semula, jaga semula selama 300 tahun tanpa reput? Ya kami tak mengingkari lah sebab bukti depan mata kami. Apa kamu tidak mengingkari bahwa hari kebangkitan itu dengan jasad sekali? Kami tak akan ingkari lah ya Allah karena terbukti depan mata kami. Kami tak akan ingkar, kami percaya. Tapi kalau kau tanya pada kami, adakah otak kami dapat memahami? Jujur, otak kami tak mampu nak faham. Sebab itu bagi kami masih benda pelik juga. Apa kata Allah? Ya tak apalah, karena memang otak kamu, akal kamu, aku tak bagi kemampuan untuk dapat memahaminya. Karena hari kebangkitan bukan hari yang perlu kamu fikirkan. Tapi hari kebangkitan, yakni peristiwa yang kamu perlu iman dan yakini. Itu saja. Oh iya, 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 iya. Saya ulangi. Hari kebangkitan, hidup selepas mati, itu kan benda untuk kita analisa, untuk kita kaji ke makna, kita buat eksperimen. Bukan. Akal kita tak mampu menemukan jawabannya. Tapi Allah suruh kita, itu makanan iman kamu. Serahkan pada hatimu untuk meyakini 100%. Jangan biarkan otak kamu cuba nak campur, cuba nak kacau, nak kacau, nak kacau. Itu maksudnya. Tapi kalau kamu mau jugalah akal fikiran kamu ini ingin cuba memahami, ya fahamilah saudara kembar kematian. Apa itu ya Allah? Tidur. Nah, kalau tidur, otak kamu nanti boleh memahaminya. Dan jiwa kamu, iman kamu, boleh juga meyakininya. Hebat kan? Cara Allah meyakinkan kita, memahami kita. Jadi benar, disuruh untuk beriman, tetapi ada bukti yang Allah tunjukkan bagi memudahkan kita meyakini dan mengimaninya. Sehingga saya kata tadi, orang kafir pun susah hendak menafikannya. Apa di orang yang mukmin? Orang mukmin. Sebab di awal tadi setelah saya katakan, meyakini kebenaran peristiwa yang telah berlaku itu relatif lebih mudah. Meyakini bahwasanya katalah tasih ini, danau ini, ia wujud akibat letusan gunung berapi sekian ribu tahun yang lalu. Senang nak yakin. Karena bukti-bukti sejarahnya, kesan-kesan sejarah saintifiknya ada dan boleh dikaji, bawa ke makmal. Tapi nak meyakini, mengimani peristiwa yang akan berlaku, kebenaran akan berlaku, tidak mudah. Apalagi bila bukti tidak ada. Nah, karena meyakini hari kiamat itu suatu yang wajib, rukun iman pula, tidak beriman pula kufur tempat di neraka, berat segala akibatnya, maka Allah bagi kita kemudahan untuk memudahkan kita meyakini kebenarannya. Apa dia? Contoh-contoh inilah. Kalau kamu nak yakin bagi yang tak ada, ini contohnya. Ini buktinya. Satu, satu.
Begitulah Allah memahamkan kita. Allah memberikan kita satu, apa ya istilahnya, kemudahan ya, untuk kita dapat memahami apa yang disampaikan itu benar-benar benda yang boleh, bukan sekadar boleh diimani dengan hati, dengan mantap, tapi juga akal dapat menerimanya. Baik. Allah bangkitkan itu tujuannya, tengok ya dalam ayat yang ke-19 surah Al-Kahfi, di bawahnya itu saya bacakan. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka, Ashabul Kahfi, selepas kami tidurkan 3 abad lebih. Liyatasa'alu bainahum, supaya mereka akhirnya saling bertanya sesama mereka, di antara mereka. Berapa lama ya? Berapa lama? Setahun, setahun, sehari, setengah hari, apa yang mereka pun. Qala qailum minhum kam labithtum, berkatalah salah seorang daripada mereka, berapa lama kamu telah tinggal berada di dalam gua ini? Kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Mereka menjawab, ada yang kata, oh, kami berada dalam gua ini selama 1 hari saja. Yang lain kata, tak, tak sampai 1 hari lah, rasa-rasa setengah hari saja. Oh, 1 hari, setengah hari, 1 hari. Akhirnya karena masing-masing tak yakin dengan pendapatnya, lalu mereka kata, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Allahu Akbar. Mereka akhirnya berkata, Tuhan kamulah yang maha mengetahui berapa lama kamu tinggal. Apa maknanya ini? Kalau itu membicarakan berapa lama, nak cari jawaban berapa lama tinggal di gua itu menjadi masalah yang tak penting. Itulah. Boleh dipertanyakan, dibilang, tapi tak penting. Karena kalau dibicarakan pun, akal tak menemukan jawabannya. Apa yang penting apa? Yang penting kita sudah hidup semula. Itu yang penting. Masalah kita telah selesai. Tengok. Dan rupanya kita, dan mereka baru tahu yang mereka ini bukan sehari dua, tapi sudah 300 tahun lebih, selepas mereka jumpa dengan orang kampung pergi pasar itulah. Kalau begitu saudara adalah anak pemuda yang dahulu. Iya, kamilah yang dikejok-kejok. Lah itu sudah berlalu 300 tahun lebih. Ah, baru tahu. Itu yang penting. Yang penting meyakini bahwa mereka ini hidup tidur yang lama, hidup semula. Atau mati yang lama, bangkit semula. Itu yang penting. Tentang berapa lama mereka tidur di gua. Tentang berapa lama mereka menanti dalam kubur, itu sudah tidak penting lagi bagi mereka. Mau sehari ke dua. Nak berusaha nak cara jawabannya pun tak akan jumpa. Sehingga tak penting, seakan-akan Allah tak kata, tak payah fikir yang itu. Kamu tak akan mendapat jawabannya. Yang penting bagi kamu, sekarang kamu sudah percayakan bahwa aku, kata Allah, berkuasa menghidupkan semula kamu, membangkitkan semula kamu, selepas kamu tidur panjang 3 bulan lebih. Iya, ya Allah, itu kami percaya. Nah, itu yang aku mau. Kamu percaya itu. Sekarang kamu percayakan, setelah bahwa aku kuasa menghidupkan kamu sampai kamu mati, ya kamu percaya Allah, itu yang penting buat kamu. Jangan asik terus membicarakan berapa lama, berapa lama, berapa lama, sehari ke 2 hari, itu tak penting. Karena berusaha macam mana pun kita tak akan menemukan jawabannya. Adapun yang mustahak bagi kamu, yakni kamu yakin bahwa aku, kata Allah, berkuasa menghidupkan kamu semula selepas mati sekian juta tahun. Sudah. Yakni yang maha, yang kan penting bagi kamu meyakini adanya kehidupan selepas kematian. Bila kamu sudah yakin, kemudian kamu berusaha buat persiapan sepenuhnya bagaimana. Itu yang penting, bukan bicara tentang berapa lama ya, berapa lama itu dah tak penting lagi dah. Tengok ya. Jadi ada benda yang baik, ada yang lebih baik. Ada yang boleh dibincangkan, ada yang mesti dibincangkan.
ada yang penting, ada lebih penting. Jangan kita bicarakan sesuatu yang semuanya boleh dibicarakan, tapi tak penting sangat, sehingga kita lepas benda yang lebih penting. Begitu pengajarannya. Kata guru saya dahulu, yang berpesan, nanti bila kamu sudah besar, hidup di masyarakat, kena pandai-pandailah dalam hidup. Tolong elakkan kamu. Dia menggunakan bahasa yang waktu kami belum dapat memahami sangat. Bahasa dia, nanti saya pesan pada kamu sekalian, jangan asyik bertekak, berbincang, berselisih paham, bergaduh tentang azan, sehingga terlepas waktu sembahyang. Saya masih ingat sampai sekarang kata itu. Jangan bertekak tentang azan hingga terlepas waktu sembahyang. Dalam sekali itu maknanya. Bukan tidak boleh bicara tentang azan. Macam mana ya azan yang apa salah yang betul kalimat yang betul. Berdiri ke macam mana? Saya macam mana ke? Jangan nanti, oh, kayalah solat, tengok ke kanan, tak solat tengok ke kiri, mesti ke, tangan mesti sini ke, bergaduh, oh, mesti, sebab ikut fiqh ini mesti begini, ikut begini, gaduh. Tidak, menurut pendapat kami, pun gaduh tentang masalah azan hingga terlepas waktu solat. Rugi tak rugi? Dan ramai hari ini orang yang gaya hidup seperti itu, bicara benda-benda yang penting, sehingga terlepas perkara yang lebih penting. Kenapa tidak bicara tentang azan ala kadarnya? Sehingga kita tetap masih menemukan waktu solat pada waktunya. Daripada menghabis waktu untuk bicara bertekak tentang azan hingga terlepas waktu solat dan kita tak solat. Kenapa kita menghabiskan masa dan tenaga untuk membicarakan berapa lama tidur di tempat ini? Istilahnya begitulah. Berapa lama kita tidur? Tidak, sehari, kenapa? Yang penting bukan itu. Yang penting sekarang kamu dah tahu kan? Yakinkah bahwa Allah ini berkuasa menghidupkan kamu semula selepas mati sekian tahun? Iya, iya. Sudah, itu yang penting. Kamu tahu ke tak tahu berapa lama kamu ditinggal di gua ini, tinggal di alam kubur? Tak penting. Sebab kalau kamu berfikir-fikir pun, tak akan jumpa jawabannya. Kenapa? Allahu rabbukum a'lamu bima labistum. Akhirnya Allah jugalah yang maha tahu berapa lama kita tidur di gua, berapa lama kita mati di alam kubur sebelum bangkit. Allah sendiri yang beritahu. Apapun perkiraan kamu, itu tak betul. Yang tahu betul berapa lama kamu nanti nunggu di alam barzah, aku, kata Allah. Sebab itu kamu tak perlulah berpikir sangat tentang itu. Terus sajalah, yakinkah diri kamu, yang kamu yakin bahwa aku berkuasa menghidupkan kamu semula. Meyakini adanya hari kebangkitan. Itu penting sekali. Paham jemaah sekalian ya? Poin-poin penting daripada kisah ini. Walaupun ini kisah sejarah, tapi ia mempunyai pengajaran akidah yang sangat-sangat mendalam sekali. Bagi meningkatkan keyakinan kita kepada adanya hari kebangkitan, supaya kita benar-benar memanfaatkan hidup ini untuk mencari bekalan sebanyak-banyaknya. Itu saja hari ini. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.